Semua partai politik peserta pemilu di OKU sudah menyerahkan perbaikan dokumen bacaleknya. Parpol terakhir yang menyerahkan dokumen perbaikan adalah PKB. Komisioner KPU OKU Doni Merdianto menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan penelitian dan verifikasi berkas bacalek perbaikan yang disampaikan oleh parpol. Selama verifikasi ini, setiap parpol masih bisa mengajukan perbaikan. Ketentuannya sebelum diumumkan daftar calon sementara atau DCS. Doni menjelaskan, seluruh parpol jelas ada perbaikan, walaupun hanya berkisar pada perbaikan berkas saja, semacam pergantian atau perbaikan nama, gelar, penambahan surat keterangan terdaftar pemilih, dan beberapa hal lain. Bahkan pihaknya juga menemukan kegandaan dalam pencalonan, di mana bacalek dari partai satu juga ada di partai lain. Khususnya di KPU Kabupaten Oku, 18 partai politik telah melakukan perbaikan susunan daftar calon dan saat ini sedang dilakukan penelitian administrasi oleh admin. Jadi seluruh partai politik, 18 partai politik, dapat melakukan perbaikan pengajuan pergantian bakal calon. Sampai kapan, Pak? Untuk daftar calon sementara, kita di Permin itu tanggal 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus. Dan setelah itu masih dapat dilakukan perbaikan lagi apabila ada caleg yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dilakukan pergantian partai politik. KPU mencatat di mana dari total 561 bacalek yang didaftarkan di periode Mei lalu, setelah rekap di masa perbaikan menjadi 530 bacalek dari 18 parpol. Bagus Mihargo, Sriwijaya TV.